Di sini kita memiliki sebuah balok dengan volume 1.800 cm3 dengan panjang sama dengan 15 cm dan lebarnya 6 cm. Yang ditanyakan adalah kita akan menghitung luas permukaan balok. Nah, dari informasi yang diketahui hanya ada panjang lebar, sedangkan tingginya belum kita ketahui. Maka kita akan cari dahulu nilai tinggi dengan menggunakan rumus volume. P kali L kali T. Volumenya adalah 1.800 sama dengan panjangnya 15 cm, lebarnya 6 cm dikalikan dengan T. 15 kali 6, 90 dikalikan T sama dengan 1.800. Berarti T-nya sama dengan 1.800 dibagi 90. Nolnya kita sederhanakan, 18 bagi 9 ini 2, berarti tinggi sama dengan 20 cm. Nah, panjangnya sudah, lebar sudah, tingginya pun sudah. Maka kita bisa menginputnya ke dalam rumus luas permukaan. Nah, luas permukaan sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sama dengan 2 dikali panjang kali lebar 15 kali 6. Berarti 90 ditambah panjang kali tinggi 15 kali 20 berarti 300 ditambah lebar kali tinggi 6 dikali 20 berarti 120. Maka totalnya 2 dikali 510 sama dengan 2 kali 510 ini adalah 1020 cm persegi. Nah, dengan demikian, kita sudah dapatkan luas permukaan balok tersebut adalah 1020 cm persegi. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.